Okay. Kami baru habis main gym. Tapi ada satu tugasan kena suruh. Kami mau pergi shopping barang dapur. Kami punya budget adalah RM100. So dengan budget 100 ni, saya tidak tahu apa saja yang kami boleh dapat. Kita tengok sama ada terkurang ataupun terlebih kami punya budget. Okay. So kami pergi shopping di cold storage. Okay. Cold storage RM100. Let's go. Let's go. Tomato. Lawan tiram. Satu harga dia RM5.49. Pak Choi, RM4.99. Ini mahalnya. Ayam. Nangka muda 99 sen. Halia. Cili merah, cili hijau. Merah. Oi. Okay, cukuplah tu. Saja.
kopi, lepas tu cendawan 1, 2, tomato, chili. Tengok ni, nangka 1 ringgit 99 sen saja. 99 sen nangka. Ambil 2. Lepas tu peria 1 ringgit 97 sen. Lobak baby carrots 2 pack. Lepas tu the whole chicken 10 ringgit 81 sen. Ini halia 5 ringgit 91 sen. Lepas tu telur, ada 2 telur. Ini 1. King cup pun ada juga. Semua sekali ini saja. Kalau kamu tahu berapa harga semua ni, so semuanya adalah RM83.15. Memang cukup terbajet lah. Banyak juga tu barang. Boleh tahan 1 minggu. Bye bye. Bye bye. Itu saja kali punya vlog ini. Hanya simple shopping. Saya punya shopping. Itu saja yang ada.